Kipra Egy Maulana Fikri dianggap menaikkan pamor Liga Slovakia, Liga Fortuna. Hal itu diakui sendiri oleh Direktur Fortuna Liga, Mikhail Mertiňák. Ada minat yang signifikan di Liga Fortuna, misalnya di Indonesia. Penggemar sepak bola di sana ingin melihat Egy kesayangan mereka. Sejauh ini belum memungkinkan, tetapi solusi saat ini sudah memungkinkan, ungkap Mikhail Mertiňák dalam laman resmi Liga Fortuna. Liga Fortuna sendiri baru saja mengembangkan bisnisnya dengan bekerja sama dengan dua platform, yakni Eleven dan One Football. Kerjasama ini diharapkan bisa mempermudah fans di seluruh dunia menyaksikan Liga Slovakia. Yang unik dari proyek ini adalah 9 liga di benua ini telah bergabung di bawah naungan Liga Eropa, organisasi payung kami. Tutup Mikhail Mertiňák. Senica memang seakan menjadi tempat buat Egy seperti terlahir kembali setelah bakatnya sempat disia-siakan oleh Lechia Gdańsk, Polandia. Namun, seiring berjalan waktu, Egy menunjukkan penampilan istimewanya bersama klub Slovakia tersebut. Bahkan menit bermain Egy Maulana Fikri terus bertambah di FK Senica. Terbaru, hal spesial bagi Egy Maulana Fikri masuk starting 11 dan digantikan rekannya pada menit ke-75 kala FK Senica bertemu dengan MFK Ružomberok. Banyaknya menit bermain Egy bersama FK Senica jelas sangat mempengaruhi pamor Liga Fortuna. Apalagi banyak supporter Indonesia yang mulai sering saksikan kompetisi tersebut melalui streaming.